Alright, hari ini adalah harinya untuk Muaz kasih jadi nak baca berita sebab Muaz akan masuk ke dalam set untuk buat mock run. Pernah buat sebelum ni tapi tak berjaya. Banyak audition pergi gagal. Kali ini kita nak pergi lagi. Tengoklah macam mana, gagal ataupun tidak. Let's go. Okay, jom. Muaz baca seorang je rasanya hari ni. Okay, hari ni J akan partner dengan Muaz untuk Muaz kasih jadi untuk mock run membaca berita buletin utama, tapi Muaz tak tahu yang J adalah partner dia, so kita surprisekan dia kejap lagi. Hey J. Hi. Hi. Apa cerita you? Yes. Wow, baik. Oh, hari ni I dengan baca. Hari ni I dengan cikgu I dengan abang sentiasa bagi support. Terima kasih abang. Okay, so saya dah gigil lah ni, biasalah tu bila masuk ni menggigil. Dia dah explain tadi macam mana cara nak baca dan yalah momentum, nama-nama nak kena sebut ni semua. So ni adalah dia punya secret lah, kalau kereta ni prompter tu rosak aja ya. Ada problem, sangkut ke, ada problem sikit, ataupun tiba-tiba story akan jump. Kalau producer macam tiba-tiba termasukkan story last minute, so story dia jump one after another, so kita boleh refer kepada sini sebab dia akan terus update kat dalam ni dulu. Betul lah, ni dalam sistem dia lah. Ni rahsia tau. Rahsia ni saya pun boleh tahu. Bukan tak baik, bukan. Yeah, so untuk story semua dah dibahagikan. Role VT maknanya itu adalah studio control room kat dalam yang akan rollkan visual. So VO ni atas VT tu lah kan, betul tak? Beberapa semua, video ni mana yang warna hitam ni semua kita baca. Oh, habis yang ni you lah. Yang beberapa video yang. So ni I. Jadi hari ni Muaz punya partner adalah Cikgu Muaz sendiri. Dan saya lebih yakin apabila partner dengan cikgu lah berbanding nama yang saya sebut sebelum ni. Nama tu dah macam kawan-kawannya, saya takut nanti saya main. Jadi biar saya dengan cikgu, biar cikgu yang guide saya. Kalau ada tersalah ke apa, nanti dia boleh cover. Kita boleh sambut balik, betul. Yes. Betul. Okay, all the best. Hopefully hari tu kita dah dengar Azmi Aziz dah bagi sedikit feedback juga, betul, dan komen mengenai bacaan Muaz pada mock run untuk berita radio. So so far feedback dia positif, so kita hari ni kasih lebih feel sikit dekat dalam studio sendiri. Let's go. Pekan tak baik dalam wilayah Naratiwak, Thailand digegarkan dengan siri letupan bom selain kedengaran kejadian berbalas tembakan. Kejadian kira-kira jam 10 malam tadi itu turut didengari dari arah pengkalan kubur Tumpat yang terletak seberang dengan Pekan Tak Baik. Mendapat tanah di dalam longkang dan kawasan lebih rendah daripada paras sungai antara punca yang menyebabkan beberapa kawasan di ibu negara dinaiki air ekoran hujan lebat lebih 2 jam semalam. Pengarah Eksekutif Pembangunan Sosioekonomi Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL, Dato' Anwar Muhammad Zain berkata, antara lokasi rendah itu adalah kawasan sekitar Jalan Rahmat, Jalan Ipoh Batu 3, Jalan Segambut dan Jalan Ampang. Bagaimanapun, DBKL dengan bantuan Alam Flora telah membersihkan kawasan berkenaan selain turut segera menghantar 10 pam air di kawasan air bertakung dan menambah beg pasir sebagai langkah sementara. Menurutnya, air yang bertakung dalam kejadian banjir kilat itu tidak menyebabkan kerosakan harta benda, malah tiada kesesakan trafik yang teruk dilaporkan. Dan beliau turut menjelaskan video banjir kilat di Jalan Traverse yang tular di media sosial adalah kejadian lama. Selain menasihatkan orang ramai supaya sentiasa berhati-hati serta menyemak sebarang maklumat terlebih dahulu daripada sumber yang sahih. Lagi beberapa berita dalam dan luar negara menyusul jam 9 pagi nanti. Assalamualaikum dan salam hormat. Okay. Wow. Saya macam. Oh, dia nak laju Tangan pun macam ni. Tangan pun dah keras.
Ya, yeah, lepas tu baru kita realize yang kita keras kan. So, saya rasa best experience ever sebab memang saya pernah pergi audition sebelum ni. 5 tahun lepas lah untuk pergi 2-3 kali tak dapat, tak berjaya. Tapi kali ni betul-betul Mokran yang dengan betul-betul pun baca berita dengan Jay. Thank you Jay dengan abang-abang kita yang kat belakang ni banyak memberikan sokongan and the team of course, Bulletin FM. So saya rasa tiada yang mustahil. Semua benda kita boleh lakukan insyaAllah dengan ketekunan, kesabaran. Dan kepada anda semua yang nak jadi pembaca berita, ya, pembaca berita yang kita sedang cari sekarang ini, jom sertai pencarian wajah baru penyampai berita TV3. Jangan risau kerana kita tak tahu bakat kita bagaimana dan adakah anda merupakan the next legend pembaca berita TV3. Okay Mas, saya nampak you punya Mokran semua okay. Okay. Itulah, difahamkan you ada session dengan otai kita Zain Arifin kan, petang ni. Ataupun petang ni atau ni? Ya, so, tak tahu lagi tu. Okay. So, hopefully feedback yang sama daripada saya. I mean, bagi saya tak ada isu, you can read anytime. Okay. Alright. You ada package, insyaAllah. saya try. Tapi, itulah, kena banyak belajar lagi lah. Ya. Cik Rimi kan, banyak benda yang kena... kita nak study lah sebab kita setiap ada nervous apa semua kan. InsyaAllah boleh diatasi. Ni orang lama, orang lama. Ni lagi lama. Assalamualaikum. Sekarang saya ni ada konti luar konti radio-radio Media Prima. Sekarang nak masuk ke konti Bulletin FM, nak jumpa dengan orang Muaz dan juga Ismat. Tapi target kita ni Muaz lah. Jom, boleh masuk sekarang. Saya ikut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah. Saya pun jaga raya. Ui, suara emas. Pekan tak baik dalam wilayah Naratiwak, Thailand digegarkan dengan siri letupan bom selain kedengaran kejadian berbalas tembakan. Kejadian kira-kira jam 10 malam tadi itu turut didengari dari arah pengkalan kubur tumpat sekitar Jalan Rahmat, Jalan Ibu Batu 3, Jalan Sedangkut dan Jalan Lampang. Ujarnya, air bila Abang Zainal tengok tu, bila dia angguk tu, dia tak nampak lah dia giling kepala, dia angguk tu. Angguk tu pun saya takut juga. Tapi tak apalah, saya suka juga. Biarlah kita tahu benda yang betul kan. Sebab kita benda baru belajar. Giling, eh? Ha? Dia ada giling? Tak tahu, tak pasal. Tadi saya nak, saya tengok yang angguk, giling saya tak nak tengok. Saya takut. Abang Zainal sendiri dah tengok tadi. Dah. Bagaimana agaknya Muaz melakukannya dalam sesi Mokran. Saya serahkan kepada Abang Zainal untuk proses evaluasi. Dari segi keterjelasannya tu jelaslah. Orang boleh faham apa yang you sebut. Okay, lah. Dari segi tadi ada segi, intonasi tu. Intonasi tu adalah. Intonasi turun naik tu adalah. Intonasi berita tu kan? Berita tu. Tapi ada sikit bersepah sikit. Betul. Di hujung tu ada bersepah sikit. Kalau you notice tadi, kalau you tengok tadi, bila you sebut tu, kalau untuk radio tak ada masalah. Radio masa kini tak ada masalah. Jangan radio dulu kan kerajaan. Dia kalau baca kat berita kat TV dengan tu sama. Betul. Untuk radio okey, tapi untuk TV agak you kena hujung tu you kena kawal sikit, you jangan sepah sikit hujung tu. Betul. Betul. Saya dapat rasakan bila saya baca pun saya cakap apa ni kan. Bila saya dah tengok balik abang saya cakap kenapa saya baca macam ni ya. Kemudian dia punya pace tu pace. Okey. Pace okey. Saya nak tegur tentang mood lah. Mood betul. Bila you baca tadi soal seorang remaja mati lemas, mula-mula tu muka dia comel. Kalau saya tak tengok, saya tutup radio suara, saya ingat tengah berita gembira. Berita yang gembira. Muka dia comel sangat. Sebab mungkin semula jadi you suka tersenyum. Jadi you kena adjust sikitlah mood muka tu. Betul. Supaya nampak lebih serius. Lebih serius lah. Satu cara lagi ialah kalau nak buat satu benda yang inside, you ke depan sikit. Maknanya kalau berita tu relax, you ke belakang sikit tahu. Tapi bila ni ke depan sikit. Macam kita menunjukkan kita serius kan? Serius. Something important. Nak bagi satu contoh sangat penting ni. Terima kasih. Terima kasih. Muaz. Jadi pembaca berita, nantikan.